This call is now being recorded. Okay dah. Alright, kita nak sambung. Sekejap ya, saya buka. Alright. Okay, kita start dah. Alright, so kita nak masuk chapter 6. Okay, chapter 5 dah selesai. Awak pun, hopefully, awak dah buat semua, dah baca lah ya, dah baca dan dah buat revision. Lepas tu buat soalan COC pula, soalan CAMBADY. Okay, CAMBADY tu untuk buat, awak akan ambil masa sikit lah soalan dah sikit sempat kan? Jadi buat betul-betul saju, buat betul-betul, dia jawab dalam tu. Okay? Right, so seterusnya chapter 6. Okay. Chapter 6 tajuknya adalah Chemical Equilibrium. Okay, so chapter 6 ni dia ada 3 subtopik. Okay, dia mula dengan Dynamic Equilibrium. Kemudian Equilibrium Constant. Followed by Lee Chatelier Principle. So kita nak masuk 6.1. Okay. Bila awak tengok 6.1 ni, kita tengok dia punya LO. Dia punya LO ni adalah kategori C2 sahaja. Okay. So yang ini saya akan ajar kejap je lah. Maybe lepas 6.1 kita boleh masuk terus 6.2. Okay. So kita tengok 6.1 dulu. Okay. Yang pertama adalah explain terms reversible reaction. Okay. Reversible reaction adalah chemical reaction which take place in both forward and reverse direction. Okay. Forward, dia ke depan lah. Ke depan dan juga ke belakang. Okay, itu dari segi definition. Okay, kalau kita nak tengok dari segi equation. Okay, equation kalau kita nak detect dia adalah reversible apabila dia ada arrow pergi balik macam ni. Okay, dia adalah reversible. Kalau dia ke depan saja kita panggil forward reaction. Okay. Few chemical reaction proceed in only one direction. Okay, ada yang buat one direction tapi most of them are reversible. Okay, so simbol dia gunakan arrow macam ni lah. Okay. In a reversible reaction, initially, the reaction proceed towards a formation of product. Okay, pada awalnya, dia proceed kepada product lah, from reactant to product. As soon as the product molecule are formed, the reverse process begins to take place. Reactant molecule are formed from product molecule. Okay, bila dia dah mencapai A kepada B, pergi kepada C dan D, pada certain time di mana dia telah equilibrium, dia akan patah balik C, D kepada A dan B. So dia boleh buat both forward and reverse. Okay, soalan tutorial number 1, define reversible reaction. Reversible reaction is chemical reaction which take place in both forward and reverse direction. Okay, so ini contoh graf. Okay, kita tengok graf ni kejap. The graph of the concentration A and B against time. So kita ada bawah sini adalah concentration A, atas ini concentration B. Okay, katakan reaction tu berlaku A kepada B. A pergi kepada B, lepas tu B pergi kepada A. So bila A pergi pada B daripada kosong, dia naiklah ke atas. Okay. B turun ke bawah. Okay. Disebabkan A ni adalah reactant. Jadi A akan decrease with time. B akan increase with time. Okay. Alright. Seterusnya dynamic equilibrium. Explain dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium is when both reactant and product concentration stop changing because the forward and reverse rates are equal. So awak kena highlightkan yang ini.
Okay. Dynamic equilibrium apabila rate forward sama dengan rate reverse. Okay. Contohnya yang ini tadilah. Okay. So the equilibrium is in dynamic equilibrium. Apabila selepas pada T1, ni katakan T1, pada certain time, pada certain time dia dah tidak berlaku tindak balas lagi dah. Di mana A tu telah mencapai equilibrium, B pun telah mencapai equilibrium. So, the reaction tu dia tak berhenti, cuma dia tidak ada lagi perubahan pada concentration, both forward and reverse. Okay. So, kesimpulan awak ambil punya term saja. Action, explain law of mass action, also known as equilibrium law. Okay, ini penting, sila take note. Nama lain bagi law of mass action adalah equilibrium law. Okay, equilibrium law ni memerlukan awak-awak equation. So equation ni macam mana? Kita tengok kat bawah. For reversible reaction at equilibrium at a constant temperature, a certain ratio of reactants and product concentration has a constant value K. So K adalah equilibrium constant. Take note. K adalah equilibrium constant. Okay, so macam mana kita nak menulis equilibrium law? Equilibrium law ditulis macam ni. Okay, kini katakan kita ada satu equation. Okay, so kita akan buat equilibrium law K sama dengan product over reactant. Okay, sama dengan concentration product over concentration reactant. Ini kita sedang buat equilibrium law ataupun law of mass action. Okay, so katakan dekat sini kita ada CD, produk dia, reactant dia adalah AB. So produk dia kita akan ambil concentration C, kuasa C, concentration D, kuasa D, concentration A, kuasa A, concentration B, kuasa B. Okay, alright, nanti kita cuba soalan yang sebenar. Okay, next is characteristic of a system in dynamic equilibrium. Okay, ada tiga ciri apa macam mana kita nak tentukan sistem tu telah mencapai equilibrium. Yang pertama, rate forward sama dengan rate reverse. Okay, catat eh. Mungkin nanti soalan kalau dia nak buat objektif pun dia buat pilihan kan. The characteristic of a system at equilibrium. Yang pertama, rate forward sama dengan rate reverse. Yang kedua, concentrations of reactant and product remain unchanged at equilibrium. Kan tadi bila kita tengok graf, bila dia dah contoh A ni, bila dia dah equilibrium dia akan constant saja. So dia dah tidak berubah. Sama juga dengan B. Bila dia mencapai satu perikatan yang equilibrium, dia tidak lagi berubah. So, dia remain unchanged. Dan yang ketiga adalah Q sama dengan K. Q sama dengan K. Q adalah reaction quotient, K adalah equilibrium constant. Buat masa ni, awak ambil dulu Q sama dengan K. Kita akan belajar lepas ni macam mana nak kira nilai Q. Okay, dapat eh? Okay, ingat tiga syarat untuk sistem tu berada pada equilibrium. Okay, yang ini curve ni tak ada apalah. Okay, habislah. So, sampai itu saja untuk 6.1. Okay, saya ulang. 6.1, apa yang awak kena tahu? What is reversible reaction? Reversible reaction adalah reaction yang take place both forward and reverse. Yang kedua, what is dynamic equilibrium? Dynamic equilibrium tadi apa? Mana tayar dia? Both reactant product concentration stop changing because rate forward sama dengan rate reverse. Okay. Then law of mass action, ini adalah kita nak buat equation, iaitu K sama dengan concentration product over concentration reactant. Okay. State characteristic of a system at equilibrium ada tiga. Yang pertama apa tadi? Rate forward sama dengan rate reverse. Yang kedua, concentration of product dan concentration of reactant stop changing. Okay, yang ketiga adalah Q sama dengan K. Okay, untuk C, interpret curve of concentration reactant against time. So, yang ini yang tadi. Okay, A akan bertambah dengan masa. Ini B, ini A. A, dia akan berkurang dengan masa.
B akan bertambah dengan masa. A berkurang sebab A adalah reaktan. Reaktan asalnya dia ada, lepas tu dia semakin habis. B adalah produk, asalnya dia tak ada, lepas tu dia semakin bertambah. Pada certain time, dia dah mencapai equilibrium. Okay, so setelah 6.1. Right, so ini awak kena teruskan pembacaan lah sebab dia akan keluar dalam UPS 3. Okay. Right, so boleh eh? Okay, seterusnya kita nak masuk 6.2. 6.2 adalah equilibrium constant. So yang ini akan melibatkan banyak calculation. Okay, dalam 6.2, apa yang awak kena tahu adalah define homogeneous and heterogeneous. And then kita kena buat expression antara KC dengan KP dan juga calculation. So saya target untuk hari ini maybe sampai A, B dan C kot. Tengok pada keadaan semasa, tak keadaan lah. Okay. So kita pergi yang pertama. Define homogeneous and heterogeneous. Okay, homogeneous adalah homogeneous those in which reactants and product present in the same phase. Homogeneous. Heterogeneous equilibria are those in which reactants and product are present in more than one phase ataupun in different phase. Okay. Kita tengok contoh. Soalan yang pertama. Determine whether the following reactions are homogeneous or heterogeneous. Okay, soalan yang pertama. Homogeneous atau heterogeneous? Okay, contoh ya, macam mana kita nak tahu. Kita tengok reactant dan produk dia. Kita ada dua reactant. Reactant kita dua-dua. Dalam gas. Produk kita pun dalam gas. Jadi adalah homogeneous atau heterogeneous? Homogeneous. Kenapa saya lagging? Saya tak nampak kat sini. Boleh tak? Saya lagging tak? Tak keluar pun tak sini. Boleh, madam. Lagging, madam. Okay, homogeneous atau heterogeneous? Homogeneous. Lagging. Homogeneous. Homogeneous. Okay. Untuk soalan nombor dua. Okay. Soalan nombor dua, dia ada solid. Lepas tu solid. Lepas tu dia ada gas dan juga gas. Okay. Jadi dia ada dua fasa yang berbeza. Okay. Apabila dia ada dua fasa yang berbeza, dia adalah kategori heterogeneous. Hetero, ini homo. Okay. Soalan berikutnya. Okay. Untuk nombor tiga. Dia ada aqueous tapi dia ada satu solid, maka dia juga adalah kategori heterogeneous. Hetero. Apabila dia ada satu je yang tak sama, dia terus jadi hetero. Okey, bawah sekali. Okay, bawah sekali dia ada solid, solid, lepas tu kita ada pula gas dengan liquid. So ini memang dia beza langsung lah kan. Banyak pula tu fasa dia. So dia adalah hetero juga. Okay, so bagi soalan ini hanya yang pertama saja yang homogeneous. Selainnya adalah heterogeneous. Boleh eh? Cara tengok-tengok fasa je. Fasa semua sama baru homogeneous. Okay, seterusnya. Okay, ni dah sampai peringkat yang penting eh. Okay, yang tadi tu tak apa, baca-baca saja. Okey, dekat sini dah start penting. Sila take note. Okey, kita nak write expression KC and KP. Okey, expression KC dengan KP inilah yang kita panggil tadi equilibrium law. Kita nak menulis equilibrium law. Okey, bagi equilibrium law tadi saya dah kata K sama dengan product over reactant. Okay. Dan apabila awak tengok dekat sini, dia ada dua istilah. Satu digunakan KC, satu digunakan KP. Maka di sini dia bermaksud KP ni untuk pressure. Okay.
KC untuk concentration. Okay, dapat? Okay. So, untuk pressure, maksudnya kita akan fokus kepada gas lah. Fasa yang terlibat adalah fasa gas. Okay. Untuk concentration, dia boleh dia melibatkan fasa aqueous. Hello? Boleh ke tu? Aqueous dan gas. Melibatkan fasa aqueous dan gas. Okay, faham kan? Saya ulang. KP melibatkan fasa gas. KC melibatkan both aqueous dengan gas. Okay. So kalau awak tengok saya tulis dekat sini, saya tak tulis solid dengan liquid. Okay. Mana? Solid dan liquid. Solid dan liquid ni tidak termasuk dalam KP atau KC. Tak termasuk. Dia tidak dikira dalam KC dan KP. So bila kita baca dekat sebelah sini, pure solid, pure liquid do not appear in the equilibrium constant expression. Equilibrium constant expression ni adalah sama juga dengan equilibrium law. Banyak nama lah, banyak istilah yang kita selalu gunakan. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama. Sekejap, mana ambil pen. Okay, contoh yang pertama, kita ada fasa aqueous. Semua aqueous. Okay, so kalau aqueous dia adalah KC lah. KC. Okay. KC sama dengan aqueous, dia akan gunakan concentration. Kalau aqueous dia akan guna istilah concentration lah. So dia akan ambil concentration H plus, concentration F minus bahagi concentration HF. Ingat, kalau aqueous kena gunakan istilah concentration. Okay. Sekejap, yang ni saya rasa tak kena, nanti saya tulis balik. Okay. Right. So sebelah sini pula B. Okay, sebelum tu mungkin awak nak tanya kenapa untuk yang pertama tu tak ada KP. Okay, yang pertama ni dia ada KP. Yang ini KP-nya tak ada sebab dia bukan dalam bentuk gas. Okay, KP hanya untuk gas saja. Okay, B pula. Okay, B dia semuanya bentuk gas. Okay, kalau dia adalah fasa gas, dia boleh ada both KP dengan KC. So, saya tulis KC sama dengan, kita ambil produk dulu. Okay, produk NO2 kuasa 2, ada 2 kat depan, bahagi dengan NO kuasa 2 darab O, oksigen. Okay, so disebabkan dia gas, gas boleh buat both KC and KP. Saya tulis balik kat sini. Sekejap eh. Okay, tengok sini. Kalau dia fasa gas, dia boleh buat KC dan KP. Ya, macam ni baru senang. Tengok. Okay. Kalau dia aqueous, dia hanya boleh buat KC only. Tengok situ lah. Padam yang tadi. Kalau dia gas, dia boleh buat both KC and KP. Kalau dia aqueous, KC sahaja. So dekat sini dia adalah gas. So dia boleh buat ungkapan KC dan dia juga boleh buat ungkapan KP. KP sama dengan, okay, kalau kita nak buat C, kalau kita buat C dia guna-guna istilah concentration lah. Simbol concentration. Kalau kita gunakan P dia kena simbol pressure. So saya akan ambil kurungan pressure bagi NO2 kuasa 2 macam tu, bahagi dengan pressure bagi NO, kurung balik, pressure bagi O2. So dapat dia punya KP. Okay, so kita kena letak yang P besar ni, P yang besar ni melambangkan pressure. Nah, nah ini kotak ni melambangkan concentration. Kotak ni memang kena kotak yang cikgu ada bentuk. Ya? Yeah? Pressure, yeah? Bagi NO itu ada square kan? Ah, ada, ada. Ada square kat sini. Okay, thank you.
NO, pressure NO kuasa 2 dengan pressure oksigen. Saya lupa tulis. Okay, sini nah, saya betulkan balik. Pressure bagi NO ada square kan? Ya. Pressure bagi oksigen. Ha, ada. Okey, boleh nah? Macam tu. Okey, next kita cuba yang bawah. Okey, awak buat dulu. Okey, bawah ni okey, dia ada solid. Solid ni tak payah tengok dah. Solid liquid tak payah tengok dah. Dia memang tidak dimasukkan dalam expression tu. Okey. So dia ada gas dekat sini, dia ada fasa gas. Kalau fasa gas dia boleh buat both KC dengan KP. Okey, dia boleh ditulis KC dan juga KP. So saya akan buat KC dulu. KC sama dengan ini produk concentration O2 bahagi dengan concentration CO kuasa 2 sebab ada 2 dekat sini. Ni reaktan. Okey. Kalau kita nak buat ungkapan KP sama dengan pressure, so kita kurungkan pressure O2 bahagi pressure CO2 kuasa 2. Tengok secara saya buat bracket ni, kalau concentration bracket dia ada macam kotak. Kalau pressure saya buat biasa macam tu saja. Okey, dapat. Okey, ini adalah menulis KC ataupun KP expression. Okey. Right, kita cuba soalan number 2. Okey, soalannya adalah write the equilibrium law. Equilibrium law tu adalah KP expression, KP ataupun KC expression in terms of KC and also KP. Okay, tuliskan equilibrium law bagi KC dan KP bagi equation yang terlibat. Tak semua boleh buat KC KP lah, yang ada gas saja. Okey. Cuba yang pertama dulu. Nombor satu. Okay, nombor satu, dia adalah fasa gas. Semuanya adalah gas. Gas. So, dia boleh buat KC saja atau KP saja atau kedua-dua. Dua-dua. Okay, dua-dua. Okay. Boleh Atira bacakan jawapan? Okay. KC dulu, KC Atira. Silakan. Equal concentration POCl3 square. Divide okay. PCl3 square darab dengan concentration O2. Okay, thank you very much. Okay, KP-nya? KP. Berat semua? P, POCl3 square. Okay. Divide bahagi dengan P, PCl3 square darab PO2. Thank you very much. Okay, betul. Okay. Cuma saya bimbangkan dari segi penulisan lah. Kalau concentration tu, make sure awak letak concentration yang betul nak. Kurungan. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, nombor dua. Nombor dua pula. Okay, nombor dua. Saya tulis lah sebab saya dengar line awak pun macam tak berapa clear. Okay, nombor dua. Solid ni kita abaikan terus. So, kita ada CO2 sebelah produk, CO sebelah reactant. Dia adalah fasa gas, so dia boleh buat both KC dan KP. KC sama dengan concentration CO. Okay, tak ada satu kat depan, so kuasa satu tak ada tulis, tak apa satu tu. Bagi dengan CO. Okay, untuk KP sama dengan pressure CO2 bahagi pressure CO. Okay. Nombor tiga. Okay. Nombor tiga dia adalah aqueous. So sekiranya dia adalah aqueous. So solid ni memang kita dah outkan dia. Solid kat sini.
equals. Okay, solid ni cancel terus. Okay, so dia ada, dia ada equals. So kalau equals dia tak boleh buat KP, dia hanya boleh buat KC sahaja. So dia akan jadi KC sama dengan concentration Fe3 plus bahagi concentration Ag plus dengan concentration Fe2 plus. Okay, dapat tak? Yang terakhir, number 4. Okay, number 4, solid kita buang, liquid kita buang, solid kita buang. So hanya tinggal hidrogen gas saja. So bila dia tinggal satu saja di belakang, okay, jawapannya adalah dia gas kan. So di gas dia boleh buat KC sama dengan concentration H2 kuasa 4. Okay, bila dia dah tak ada, tak payah lapa dengan satu ke apa-apa, buat produk dia saja. Okay, dan dia juga boleh buat KP sama dengan kurungan pressure hydrogen kuasa 4. So dia boleh express KC dan juga KP. Okay, boleh nak? Alright. So ini adalah cara menulis equilibrium law. Okay, awak dapat ya? Okay, apabila kita dah pandai ya, menulis equilibrium law, ya? Tanya apa tu? Kalau macam kan yang ni kita dapat dia punya produk saja yang gas kan? Kalau kita dapat reaction yang gas, maksudnya produk tak ada, kita kena buffer dah. Sebab kan dia product over reaction. Tak payah buffer. Buat macam ni je. Jadi kalau dia product over reaction. Kalau sama je. Kecuali kalau dia duduk pada bahagian reaktan kan. Kalau pada reaktan dia akan jadi satu per lah. Kalau dia duduk pada sini dia akan jadi tak letak satu tu pun tak apa. Okay. Alright. So kita dah okay ni equilibrium law lah. Okay. Seterusnya adalah kita nak belajar cara mengira. Kita nak ambil equilibrium law tadi dan membuat pengiraan. So untuk pengiraan ada dua jenis. Okay. So yang pertama ini carta dia. Calculate KC and KP at the quantities and the quantities of species at equilibrium. Dia ada dua pattern tau. So you need to aware. Yang pertama pada keadaan equilibrium. So equilibrium problem ni ada dua pattern. Okay. Pattern yang pertama adalah equilibrium quantities are given. Maksudnya dia nilai yang diberi telah pun dalam keadaan equilibrium dan kita kena solvekan KC dengan KP. Okay. Cara yang kedua adalah initial quantities and KP or KC are given. So kena cari soalan untuk selesaikan equilibrium quantities. Kena gunakan ice table. Okay. Saya akan ajar yang pertama dahulu. Yang pertama ni di mana pengiraan kita adalah sistem tu telah berada pada equilibrium. Okay, so macam mana kita nak detect ataupun kita nak identify soalan yang kita terima tu adalah soalan yang telah equilibrium ataupun tidak. Okay, caranya adalah okay, soalan yang nombor tiga ni. Okay, kita baca soalan. Okay, soalan yang pertama ni dia dah sebut dah. At equilibrium. Maksudnya data yang diberi tu telah pun dalam keadaan equilibrium. Okay. Apa soalan dia? Dia kata at equilibrium there are 2.5 mol of SO2, 1.35 mol of oxygen and 8.70 moles of SO3 present in 12 liter flask. Calculate the equilibrium constant KC for the reaction at 700 degree C. Okay, untuk mencari nilai KC, kita kena buat dia punya expression dulu. Expression tu yang equilibrium law tadilah. Okay, KC sama dengan product over reactant. Okay, kita yang ini disebabkan dia nak KC, so kita fokus pada KC lah. Tak perlulah buat ungkapan KP walaupun dia boleh kan. So ambil SO3 kuasa 2 bahagi SO2 kuasa 2
darab O tu. So kita dapat dah satu point untuk expression dia. Okay. Then nilai-nilai dalam tu kita kena gantikan. So kalau dia adalah concentration, kena carilah SO2 adalah mole over volume. Mole dia adalah 2.5 bahagi 12. So awak cari setiap satu berapa. Cari. Setiap satu concentration untuk SO2, untuk oksigen. Okay, catatkan nilai dia. Maksudnya ini senanglah, dia hanyalah gantian nilai. So berapa molar? Okay. Okay. Yang yang ini dia mudah sebab nilai-nilai yang diberi ni mol dengan volume tadi telah pun dalam keadaan equilibrium. Itu cara kita tackle. So kalau equilibrium, just replace value. Sebab nilai Kc ni nama dia equilibrium constant yang telah pun equilibrium. Okay, cuba kira sat berapa nilai kat saya. Yang ini, okay, saya tulis awak semak. This one 0.208. Kalau salah beritahu 1.125 darab 10 negatif 3. This one 0.725. Okay, so replace lah. Replace 0.725 kuasa 2 bahagi 0.208 kuasa 2. 1.125 darab 10 negatif 3. Okey, cuba kirakan berapa nilai Kc? Yang apa? Molariti untuk O2 tu bukan power of negative 6 dia. Power of negative 6, ha, okey. Negative 6. Okey, betul kan? Negative 6. Okey, berapa nilai akhir? Satu poin kosong tujuh enam darab 10 kuasa 7. Betul ke? Dapat? Okay, dapat lah. Okay, itu adalah nilai dia. Alright. So, mungkin ada nak tanya, perlu letak unit ataupun tidak? Okay, jawapannya tidak perlu letak unit. Kp dengan Kc ada unit. Cuma unit dia tu bergantung kepada, sebab concentration ni dia boleh ada yang kuasa 2 ke atas, boleh kuasa 2 ke bawah, dia bergantung kepada equation kan. Jadi dia punya unit tu adalah kita sebut dimensionless, dia berubah-ubah ikut kepada soalan. Untuk syllabus awak, Kc dengan Kp tidak ada unit. Tapi let's say one day awak further study dalam kimia di peringkat universiti, might be ada unit lah. For now kita bagi tahu tidak ada. Okay, so anggap dia tidak ada. Kc dan Kp tidak ada unit. So ini jawapan dia. Alright, so ini adalah contoh untuk Kc. Seterusnya kita pergi soalan nombor 4. Kita try untuk Kp. Cuba buat. Okay, soalan dia. The partial pressures of PCl3, oxygen and PCl3 at equilibrium. Okay, jelas. Dia dah bagi data ni. 1, 2, 3. Di mana data yang diberi telah pun berada dalam keadaan equilibrium. Okay. Calculate equilibrium constant Kp. So macam biasa nak cari Kp, buat expression dulu. Kp sama dengan pressure POCr3 kuasa 2. Ini kena subscribe dia. Jangan bagi sama saiz pula. Pressure PCl3 kuasa 2. Pressure oksigen. Okay. Kemudian masukkanlah data-data yang awak ada di atas. So saya ambil 5.5 ke? Salah. Atas ni. Kita kekalkan unit sajalah ya. 101 kuasa 2 bahagi
5.05 kuasa 2 dengan 2.50. Okey, so saya dapat 160 kPa. Saya kekalkan unit kPa tu. Unit tak saya letak, sorry. Tadi kata tak ada unit. Satu enam kosong. Dapat? Okey. So ini adalah cara kita tengok nilai dan masukkan dalam formula pada keadaan equilibrium. Selesai nak? Okey. Seterusnya adalah tadi dah belajar menulis KP, dah belajar menulis KC, dah guna macam mana nak kira KC dan KP pada nilai equilibrium. Seterusnya, saya nak kenalkan awak dengan satu formula baru, iaitu yang ini. KP sama dengan KC RT delta N. Okay, sila tengok formula tersebut. Okay, formula ini, KP ni KP lah, KP yang biasa. KC tu adalah KC yang biasa. R adalah constant. Gas constant. Gas constant ni ada dua jenis. Kita akan gunakan 0.08206 liter ATM per mol per Kelvin. Kita akan gunakan yang ini. Okay. Temperature adalah dalam Kelvin. Okay. Mesti dalam bentuk. Kelvin sebab kita gunakan R dalam bentuk Kelvin. Okey. Delta N adalah total mol product tolak total mol reactant. Mol product tolak mol reactant. Okey. Dapat. Right. So bila masa kita nak gunakan formula ini? Bila masa nak guna? Contohnya apabila soalan given dia adalah KC. Tapi dia suruh calculate KP macam tu. Okay. Contohnya kita tengok soalan berikutnya. Soalan nombor 8. Okay, tengok soalan nombor 8. Consider the following equilibrium. Dia bagi satu equilibrium. Dia bagi nilai KP. Soalannya calculate KC. Macam tu lah. Okay. Dia bagi KP, dia suruh cari KC. Maksudnya kita kena gunakan formula yang diberi tadi. Okay, cuba selesai. Macam nak buat ni? Calculate KC. Okay. Kalau let's say lah awak terfikir nak kira KC, kena pakai yang ini. KC sama dengan SO3 kuasa 2 bahagi SO2 kuasa 2 dengan O2 kuasa 2. Patutnya kena ini kan? Tapi formula ini tidak boleh digunakan sebab kita tak ada mol, tak ada dan tak ada liter. Macam mana kita nak guna yang ni? So tak boleh pakai. Jadi disebabkan kita tak ada KP, so kita kena guna KP sama dengan KC kurungan RT delta N. Okay, ini pilihan yang kita ada. So kita ada KP. Okay, tengok atas, KP kita ada. KC nak cari berapa? R adalah constant. T adalah K. Dia bagi 25, boleh tukar pada Kelvin. Okay. Delta N kita boleh cari iaitu okay, delta N adalah total mol. Sebelah sini adalah 2. Sebelah sini totalnya 3. So delta N akan jadi 2 tolak 1. Okay, cuba buat. Okay, cuba eh. KP. KP. KP dah ada. Saya nak ganti nilai. 3 darab 10 kuasa 5. Okay, kalau KP dekat sini, kena pastikan unit ATM lah nah. Biasa dia dah bagi ATM. Saya siap lah. KCR kita 0.08206 darab dengan temperature 25 tambah 273 dia akan jadi 298. Okey.
298 delta N. Okey, delta N adalah sebelah sini 2, 2 tolak 3 sama dengan 1. Negatif 1. So delta N negatif 1. Okey, kirakan berapa jawapan dia? Bawa KC ke sebelah sana. Bahagilah apa patut. So KC sama dengan berapa? Siapa nak cuba? Nombor dia panjang kan? Awak buat responden lah, senang sikit. Ada nak try? Okay, simultan. Madam, KC dia dapat 1.089 to the power of 9. Ha? Tak dengar lah idea macam pecah-pecah. Apa? Sekali? Satu poin kos 89 power of 9. Power of 9. Cuba lagi. Cuba lagi. Macam-macam tak tak sama dengan saya. Okay, saya dapat. Siapa tadi nak cuba? Saya. Auni. Saya dapat 7.34 eksponen 6. Ha, okey, betul. 7.34 eksponen 6. Itu jawapan dia. Okey. Awak adjust lah pengiraan awak ni, kuasa negatif 1 tu boleh tekan dekat kalkulator ya. Ada yang simbol kuasa tu. Okey. Dah. Right. Ini kita nak gunakan formula hubungan formula antara KP dan KC. Sekiranya dia bagi satu lagi, dia suruh cari yang lagi satu. Okey. Next is kita nak cuba soalan nombor 5. Okey, jom kita tengok nombor 5 pula. Saya buat soalan ni, saya dedahkan pelbagai pattern. Okey. So nanti awak kena polish dia sebab pattern dia tu banyak. Okey. Jadi awak kena polishkan melalui practice lah, practice make perfect. Okay, at 25 degree C, water reach equilibrium according to the equation given. Calculate KP and KC for duration. Okay, dia minta KC dan KP. Apa yang dia bagi? Dia bagi vapor pressure of water at 25 degree C adalah 23.8 torr. Itu saja maklumat yang awak ada. Okay, macam mana awak nak kira nilai KP dan KC? Boleh buat apa ni? Liquid tak boleh kira kan? Okay, kita buat ungkapan. KP sama dengan dekan jari pressure H2O. Ni sajalah. Ni tak ada kan? Tak ada liquid. KC sama dengan concentration H2O. Ini saja yang awak ada. Okay. Tapi nak buat, nak cari KC dulu tak boleh sebab kita tak ada nilai mole dengan volume. Okay, so kita ada ungkapan yang pertama ni. Maksudnya kita boleh cari KP. Betul, kita boleh cari sebab kita ada dekat sini. Vapor pressure of water. Maksudnya P untuk water adalah 23.8 torr. Okay, so maksudnya nilai ni adalah gantian terus. KP sama dengan pressure dalam water iaitu 23.8 tor. Tetapi kita tak boleh ambil nilai tor. Lagi sekali, kita tak boleh ambil nilai tor walaupun kita kata KP ni tidak ada unit, tetapi kita kena aware sebab apabila kita nak cari nilai KP sama dengan KC RT delta N, nilai R yang kita nak ambil ni akan guna ATM. Maka dekat sini awak kena tukar tor tadi kepada ATM. Okey, cuba kira sat berapa ATM. KP ni kena tukar dalam unit ATM. Bahagi 760. 0.032 ATM. Okey. 0.0332 ke? Bunda awal sangat kot. 313 kot, kan? Okey. Dapat tak tu? Ha, 313. So kena ambil nilai, walaupun tak perlu letak unit,
Ya, lagi sekali. Bahagi dengan berapa tak? Ha? Apa tu? Salah bual ke? Okay. So KP sama dengan 0.313. Tak perlu letak unit, tetapi kita tahu kena tukar pada ATM. Okay. Dah dapat KP, masukkan dalam expression yang kedua, formula yang kedua. Okay. KP 0.0313 sama dengan KC tak tahu, R 0.08206, temperature 298 sebab lah kat atas tu 25. Okay, delta N adalah 1. Okay, nilai liquid dengan solid tu kita anggap dia kosong. So, yang sebelah sini tolak dengan sebelah sini kosong, jadi 1 saja. Okay, berapakah nilai KC? Okay, so KC kalau ikut yang saya dapat kat sini 1.28 darab 10 negatif 3. Maka kita dah dapat nilai KC dan juga nilai KP. Boleh lah? Okay. Boleh ke ni? Boleh ikut saya ke? Saya rasa macam banyak-banyak distraction. Sekeliling saya pun ada banyak distraction. Okey, dah. Dah nak? Okey, Q6. Soalan nombor 6. Awak masih ikut saya ke ni? Ya, medium. Cuma ya, medium. Ada lagi kan? Okey. Soalan nombor 6. Nitrogen dioxide dimerize according to the equation. So dia ada KP sama dengan 7.13. Okay, at equilibrium, the partial pressure of NO. Okay, pada, ya? Yeah. Ada apa tu? Nurul apa tadi? Okay, saya teruskan eh. At equilibrium, partial pressure of NO adalah 0.15. Calculate partial pressure of NO2 in the mixture. Okay, soalan ini adalah, kalau tadi soalan yang sebelum-sebelum ni adalah awak ada maklumat concentration dan juga pressure, just replace dalam dia punya expressions untuk cari nilai KC atau KP. Okay, bagi soalan ini, dia dah bagi nilai KP. Okay, tetapi dia suruh cari nilai partial pressure bagi NO2. Dan satu lagi, dia ada perkataan equilibrium. So, equilibrium ni maksudnya nilai yang diberi tu telah pun dalam keadaan equilibrium lah. So, kita pakai KP sama dengan pressure N2O4 bahagi pressure NO2 kuasa 2. Okay, KP dah ada 7.13. Pressure NO2 nak cari, N2O4 nak cari, NO2 tadi 0.15 kuasa 2. Okay, jadi berapakah partial pressure bagi N2O4? Ya, ini kita kira partial pressure tapi kaedahnya berbezalah sebab kita gunakan equilibrium constant punya kaedah. Yang sebelum ni chapter 5 tu lain pula. Okey, jadi berapakah nilai partial pressure? 0.160 kan, madam? Betul. 0.16. Okey. Dan dengan betul-betul. Dengar ya. Disebabkan kita sedang mengira partial pressure bagi komponen, jadi dia ada unit. Be aware. Tadi memang saya kata tak ada unit. Tak ada unit tu untuk KC dengan KP. Kan? Tetapi kalau dia minta partial pressure atau nilai concentration bagi komponen itu, kena ada unit. Kalau concentration, unitnya molar. Kalau pressure, unitnya ATM. Okay, kena aware lah dengan dia punya unit dia. Okay, selesai. Ada apa-apa nak tanya sehingga sampai sini? Kita nak masuk yang satu lagi. Nak tanya. Nak rehat. Boleh?
yang KP tu kan, yang 7.13 ATM power of negative 1 tu memang tak payah buat apa-apa. Tak payah buat apa-apa, ambil je. KP tu just ambil saja nilai dia, abaikan unit. Sebab unit tu sepatutnya KP dengan kita ada unit. Unit dia tu dia boleh pelbagai. Dia bergantung pada macam mana kita cancel out atas bawah tu. Jadi kita ambil nilai dia saja. Kita tak perlu abaikanlah unit tepi dia tu. Menjawab tak idea? Saya tak apa clear tadi soalan awak. Kalau let's say macam line awak tak berapa clear juga, awak boleh PM soalan tu. Nah, saya nak tengok boleh saya boleh baca kat situ. Okay, nah? Okay. Right, selesai. Okay, kita rehat sekejap dalam 3 minit sebab kita nak masuk equation yang berikutnya. Kalau nak pergi toilet, toilet sekejap pun boleh. Pengiraan berikutnya memerlukan attention yang lebih untuk mengira dalam bentuk ice table. Okay, kita rehat dalam 3 minit sekejap. Nak pergi minum air ke dulu boleh? Madam. Madam. Ya. Baru nak jalan. Apa dia? Nak, maaf madam, nak tengok jawapan untuk soalan nombor 5 madam. Soalan nombor 5? Ya, nak tengok jawapan madam. Ni ke? Ah ya, betul-betul. Thank you madam. Ni jawapan nombor 5. Saya dah ubah slide dah tapi tak jalan ni. Okey, nampak madam. Saya dah gerakkan slide. Slide awak bergerak tak? Bergerak madam. Okay. Okay, hello. Assalamualaikum, sambung balik. Habis dah 3 minit saya. Okay, seterusnya kita nak sambung. Awak ada kan depan ni? Ada ya? Ada madam. Ada madam. Okay. Saya rasa mesti kelas kita dah lambat sikit lah. Orang lain dah masuk chapter 7 ni. Ada dengar dia orang bincang chapter 7. Bukan ya? Okay. Saya nak kena laju ni dengan betul-betul. Okay, calculate KC, KP and the quantities of species present not at equilibrium. Okay, kalau kita nak bincang apabila untuk mengira KC dan KP yang bukan berada pada equilibrium, not at equilibrium, okay, pengiraannya adalah, hintnya adalah kena gunakan ice table. Kena gunakan ice table. Okay, so macam mana nak guna ice table ataupun apakah ice table? Okay, ice table ni, saya baca dulu dekat sini. Express the equilibrium concentration of all species in terms of initial concentration and single unknown x, which represent the change in concentration. Write the equilibrium constant expression in terms of equilibrium constant, knowing the value of the constant. So for x, knowing nilai constant. Then, calculate lah. Okay. So, ice table ni apa? Okay. Ice table ni adalah ICE. I ni bermaksud initial.
Okay, initial tu adalah ini data yang dia bagi. Dia akan bagi data initial. Data initial ni dia boleh bagi dalam bentuk concentration ataupun pressure ataupun mole, bergantung kepada soalan berikut, soalan yang diberi. Okay, tetapi dia mesti bagi nilai permulaan. Okay, yang kedua adalah C. C ni adalah changes, perubahan. Okay, perubahan ni kita akan gunakan simbol X. Okay, kita akan gunakan simbol X menerangkan changes, dan E ni bermaksud equilibrium. Okay, okay, kita akan buat equilibrium. Lepas kita dah buat equilibrium, baru kita boleh cari nilai KC ataupun KP. Ingat, nilai KC dan KP hanya boleh diambil nilai dia melalui equilibrium. Kita tak boleh ambil nilai initial ataupun nilai changes. Okay, dan kenapa dia ada perkataan table? Table ni sebab kita akan buat table. Kita akan buat table macam ni. So katakan kita ada A tambah B menghasilkan C tambah D. Kita akan buat table ICE macam tu. Okay, dalam table ni akan kita akan isikan data-data yang diperlukan. So itu kita panggil ICE table. Okay, right. So kita nak gunakan ICE table sekarang ni. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama adalah, kita baca dulu. A certain temperature, a mixture of hydrogen and iodine was prepared. Okay, bila dia sebut was prepared, maksudnya benda tu dia baru nak start. Initial lah. Okay, kadang-kadang ayat tu dia tak katalah initially. Tapi dia kata benda-benda yang menerangkan eksperimen tu baru nak mula. Macam tu. Was prepared by placing 2 moles of hydrogen and also 2 moles of iodine into 2 liter flask. Okay, kita boleh cari concentration kan, mole bagi volume. Okay, after a period of time, the equilibrium was established. Maksudnya dia dah bagi nilai asal, lepas dia tinggalkan beberapa masa, dia pun mencapai equilibrium dan dia bagi equation. Okay, at equilibrium, the concentration of iodine has dropped to 0.02. Okay, awak tengok dekat sini, pada equilibrium dia hanya bagi nilai iodine saja, iaitu 0.02. Berbanding soalan yang sebelum ini, untuk kita kira nilai KC ataupun KP, dia akan bagi setiap satu nilai yang diperlukan untuk kita masuk dalam expression. Tapi kalau bagi soalan ini, dia hanya bagi untuk iodine saja, sedangkan kita perlukan nilai untuk hydrogen dan juga HI. So tak lengkap. Okay, tak apa, kita baca dulu. Soalan seterusnya, what is the value of KC of this reaction? So nak cari nilai KC. Okay, disebabkan kita tahu kita nak cari benda yang belum lagi equilibrium, so kita kena start dengan ICE table. Okay, tengok saya buat. Cara nak buat ICE table, buat equation dulu. Salin equation. Tak letak phase pun tak apa. H2 tambah I2. Dia kena ada forward reverse lah. 2HI. Okay. Buat table. Ni kalau soalan objektif ni dia akan ambil masa lah nak buat ice table ni kan. Tapi memang dia soalan C4, C3 pun kan. So initial ni ICE. Okay. Awak saya benarkan awak buat ICE sajalah sebab kita bukan nak buat subjektif kan. Kita nak laju. Dan laju kita buat ICE je. Okay. Initial, sekarang ni kita nak cari KC. Okay, saya tulis dulu KC kat sini. KC sama dengan concentration HI kuasa 2 bahagi concentration H2 dengan concentration I2. Okay, kita perlukan maklumat-maklumat concentration bagi setiap satu untuk masuk dalam expression KC. Yang ada hanyalah iodine sebab hanya dia dalam keadaan equilibrium. Yang dua ni, yang dua yang kita ada di atas tu, itu bukan equilibrium. Okay. So kita akan cari nilai concentration dulu. Awak ambil sekarang ni, initial concentration untuk hydrogen berapa? 2 bahagi liter dia berapa tadi? 2 bahagi 2. 0.2 bahagi 2. 0.1. Okay. 0.1. Ini pun 0.1. Tahu tak macam mana ni? Kali lah. Hydrogen initial. Initial saya ambil 0.2 mol
bahagi 2 liter. So 0.1 molar. Okay, so saya masukkan dalam kotak tu lah. Okay. Dapat. So, okay. Kemudian, sebelah reactant, initially, bila benda baru nak start, reagent sebelah reactant ada value, sebelah produk tak ada value. So, 0.0. Kau boleh ikut saya tak ni? Boleh lah. Sebelah reactant ada nilai, sebelah produk kosong sebab dia baru nak start. Okay. Next is changes. Changesnya, kita akan guna nilai X. Negative X, positive 2X. Okay, dengar betul. Negatif dekat sini menerangkan bahawa reactant akan berkurang dengan masa. Dia akan jadi decrease with time. So, kena ada negative sign. Okay, manakala sebelah produk kita letak positive sign sebab dia akan bertambah dengan masa. Okay, dan saya letak 2 dekat sini sebab stokio dia 2. Dia ikut stokio. Yang depan hidrogen dengan ID tu tak perlu letaklah satu kan. Kekalkan, kita ambil negatif X saja. Okay, dia ikut stokio lah. Perubahan ikut stokio. Next is pada equilibrium. Okay, adalah 0.1 tolak X. 0.1 tolak X. Ini 2X. 0 tambah 2X akan jadi 2X balik. Okay, dapat sampai situ? Okay. Kemudian, yang kita nak kena ganti masuk dalam kes ini adalah nilai-nilai dalam keadaan equilibrium ni. Iaitu 0.1 tolak X ni lah kan. Okay. Maksudnya kalau saya nak gantikan 0.1 tolak X kuasa 2 lah sebab ulang 2 kali bahagi dengan 2X. Betul? So kita dapatlah nilai kes dia. Okay. Tetapi kita tak mampu selesaikan X ni kalau kita tidak ada maklumat yang bersesuaian. Okay. Apa maklumat yang membantu awak adalah nilai ini. Iodin dalam keadaan equilibrium nilai dia 0.02. Maksudnya kita fokus pada iodin. Okay, iodin ni pada equilibrium nilai dia sebenarnya adalah 0.02. Jadi daripada situ dia boleh membantu awak untuk mencari nilai X. Okay, cuba cari nilai X. So saya akan ambil 0.1 tolak X sama dengan 0.02. Faham tak? Sebab kita tahu nilai iodin tu adalah banyak tu. So berapakah nilai X? Tolong kira kat saya. Madam, yang apa? Si tu balik apa dia? Si square lah. Ya, iodin. Oh, putus-putus lah. Yang KC tu madam, maksud idea madam. Kenapa terbalik madam? Awak boleh type tak awak PM saya? KC terbalik? Yang terbalik? Yang HI tu bukan sepatutnya 2X ke madam? Mana terbalik? Yang HI tu bukan sepatutnya 2X ke? Ya. Terbalik. Saya tersalah tulis. Okay, thank you. 2X kuasa 2 bahagi 0.1 tolak X kuasa 2. Thank you. Numerator. Ha, okay. Ha, thank you. Dia punya tak clear. Nah, kalau siapa yang dengar tolong bagi tahu nak. Okay, betul-betul. Saya terbalik tadi. HI adalah yang ini. Ha. Ni kan? Okay. Okay, carikan saya nilai X. Kalau ada bagi tahu nak sebab saya tak perasan bila menulis tu laju je. Okey, berapakah nilai X yang awak dapat? Ya? Yeah? 0.08. 0.08, betul. 0.08. So, dah dapat nilai X, replace. Okey, sila replace dalam ni. Dapat berapa nilai KC? Awak nak kira siap-siap dulu pun boleh ataupun tak nak replace dalam ni kan. Awak nak kira 2 kali 0.08, kira setiap satu dulu pun boleh. Mana-mana yang memudahkan. Contohlah maksud saya kira sesuatu tu contohnya HI. HI ni adalah 2X kan.
2x ni maksudnya 2 kali 0.08. So awak dah tahu dah berapa nilai dia. 0.16. Baru awak replace dalam ni pun boleh. Nak replace dalam x tu siap-siap pun boleh. Tapi dengan syarat kena cari nilai x dulu lah. Okay. So kalau kita nak replace dalam ni, kita tahu tadi iodine adalah x kan? X iaitu 0.01 tolak x. Sambil-sambil saya tu ni awak kira. Maksudnya hidrogen pun samalah ni, iaitu 0.02. So boleh replace terus dalam tu. So kalau saya replace, dia akan jadi 0.1602 bahagi 0.02 kuasa 2. Adakah jawapannya 64? Dapat tak? Ya, dapat madam. Dapat 64 madam. Macam tu. Okay, boleh nak? Okay, ini adalah penggunaan iStable di mana data yang diberi dalam initial dia kena bagi maklumat lah supaya awak boleh solvekan nilai X tu. Okay, ini yang biasa dia bagi, tapi dia boleh twist soalan, kena analisis lah. Okay, okay, next kita cuba soalan nombor 11. Okay, cuba buat. Okay, dia bagi equilibrium constant Kc, dia bagi. If the initial concentration of bromine and Br, bromine tu and Br, are as given, calculate concentration of this species at equilibrium. Okay, nak cari nilai dalam keadaan equilibrium. Ini kena guna iStable lah because dia bagi initial tapi dia minta kita cari equilibrium dia. At the same time, dia bagi Kc. So, kena gunakan iStable. Okay. Nilai initial. So, okay, awak terus buat eh. Sambil-sambil saya tulis juga. So, those who already have answers, you can share it now. Okay, buat ice dia. Alright. Br tu, okay, 0.063. Okay, dengar sekejap lagi sekali. Dengar sekejap. Okay, tengok depan lah. Okay, tadi, berbanding soalan tadi, nilai initial bagi Hi ni, dia tak bagi. Kan? Dia tak bagi initial. So, kita letak kosong. Okay. Tetapi, bagi soalan ini, dia bagi. Nilai untuk Br ni, dia bagi initial dia. So, bila dia bagi, kita masukkan 0.012 sebab dia adalah reversible. So bila reversible bermaksud yang sebelah produk pun boleh menjadi reactant juga kan, dia boleh tukar. So kita bila dia bagi kita masuk, bila dia tak bagi kita boleh anggap dia kosong. Okay, baik, teruskan. Negatif X, positif 2X, 0.063 tolak X, 0.012 tambah 2X. Okay, boleh nak sampai sini, iStable. Okay, maka kita nak cari nilai ni. Kita nak kena cari nilai ini. Nah, berapa concentration pada equilibrium yang kita sedang buat tu, iStable kita dalam bentuk concentration lah. Okay, so Kc dia bagi. Kc sama dengan Br kuasa 2 bahagi. Awak tengok saya tulis lah, kadang saya tersaring benda salah ni. Okay, betul dah. Lepas tu, Kc nilai dia 1.1 darab 10 negatif 3 sama dengan Br adalah 0.012 tambah 2x kuasa 2 bahagi 0.063 tolak x. Okay, jadi awak kena selesaikan X ni lah. X sama dengan berapa? Kena guna, dia akan dapat X1, X2 kan? Cari kat saya X1, X2. Kena selesaikan. Kat kalkulator awak tu kan dah boleh kira ABC semua tu. Carikan lah. Okay, share dengan saya berapa nilai X yang awak dapat.
Kalau ini dia dia panjang sikit lah nak selesai X tu kan. Yang tadi dia lebih mudah dia. Sebab kita, kalau dia bagi nilai equilibrium, kita boleh ganti terus. Tapi yang saya kata pattern dia tu ikut kepada jenis soalan yang dia nak uji awak. Okay. Siapa dah dapat nilai X? Okay, negatif 0.0105. 1.78. Okay, lagi satu? Negatif 1.1 nak sebenarnya 1.7793 10 to the power of 3, negative 3. Okay, thank you, Yan Hong. Okay, dapat dua value of X. Okay, dua value of X yang bernilai negatif. Jadi, kita nak pilih yang mana. Okay, dia macam ni. Biasanya, nilai X yang awak dapat selalunya akan jadi satu positif, satu negatif kan? So, kalau satu positif, satu negatif, kita akan ambil yang positif. Yang negatif tu kita neglect kan? Okay. Tetapi apabila kita dapat dua-dua negatif, awak kena try and error. Awak ambil X1. So untuk cari nilai BR, BR tu adalah 0.063 tolak X. So awak try replace dengan X1. Lepas tu try replace dengan X2. Okay. Yang mana yang betul, awak kena cari nilai X yang menghasilkan nilai positif bagi kedua-dua jawapan. Okay, kena ambil nilai X sama ada satu atau dua yang menghasilkan nilai positif pada jawapan. Pilih satu nilai X saja. Okay, so daripada jawapan, nilai yang saya dah kira, nilai yang kedua ni kita abaikan. Sebab gantian X2 pada BR2 dan juga BR akan menghasilkan salah satu nilai yang negatif. So kita tak terima. Benda tak terima kita abaikan. So kita akan gunakan X1. Sebab dia akan menghasilkan nilai yang positif. Iaitu BR2 awak dapat 0.0648 molar. This one 0.0084 molar. Okay, cuba semak. Dapat tak? Okay, boleh nak? Okay, so siapa dah selesai ni, sambung soalan 9. Okay, kali ni tadi the two question yang before this, kita menggunakan isotable dalam bentuk concentration. Okay, sekarang kita nak try menggunakan KP. Okay, cuba buat. Tadi dah ke ni? Saya laju macam ni. Okay, dah, okay, saya tunggu sekejap. Awak screenshot lah, dapat tak? Okay. Dah ke? Dah, saya jalan. Okay. Soalan nombor 9. Okay, dia bagi 1 mol each CO and chlorine are introduced. So, lagi sekali dia bagi benda yang dalam pengenalan, dalam keadaan awal. Maksudnya kena guna isotable lah kejap lagi. Okay. Into evacuated 1.75 liter flask. At equilibrium, okay, tengok maklumat equilibrium. At equilibrium, total pressure of the gaseous mixture is 3.24. Okay, dia bagi P total of gaseous mixture. Okay, siapakah gaseous yang wujud dalam equation ni? Kita ada tiga gas, iaitu CO, Cl, ni Cl lah, Cl dan juga produk dia, CO, Cl tu. Maksudnya P total dekat sini, P total adalah PCO tambah PCl2 tambah PCOCl2 sama dengan 32.4 atm. Itu nilai yang diberi. Okay, macam mana awak nak selesaikan bila awak nak cari nilai KP dan awak ada nilai initial pada suhu dan juga betul ni, temperature. Temperature dibagi. Buat apa ni? Okay. Ada idea tak ni?
Okay, so bagi awak fikir dulu, silakan. Kita pakai nak cari JP. Jadi JP. Ya. Bagi itu I stable boleh guna substitute mole dah lama. Mole initial dan boleh final. Pakai mole, tapi bila awak pakai mole, at the end nanti awak kena cari pressure balik. Okay, okay. Faham tak? Kalau awak pakai stable mole, at the end nanti awak kena cari pressure sebab dia nak dalam KP. Dia itu saya kata depend kepada cara awak nak buat. Tapi pada saya, saya akan buat stable dalam bentuk pressure sebab saya nak cari KP terus. So KP sama dengan pressure COCl2 bahagi pressure CO dengan pressure CL2. Okay, so kita nak kena buat apa ni? Okay, kalau kita gunakan KP, bermaksudnya I-stable kita ni dalam bentuk pressure lah kan? Maksudnya kita kena cari pressure initial bagi CO dengan CL2 ni berapa. Changes ni kita tahulah negatif X, positif X. So nak kena cari pressure initial. Pressure initial bagi CO dan juga pressure initial bagi klorin. Okay, cuba cari. Cuba cari pressure initial. PVNRT pun boleh kan? NRT per V. NRT per V. Sebab dia dah bagi dia punya, dia punya apa tadi? Mol. Okay, carikan pressure dia. Sekejap eh. Okay, dapat tak pressure initial berapa? Anyone? Tak ada nak cuba ke? Bagi siapa ni? Weighing? Berapa pressure initial? 31.32. Betul. 31.32. So yang ni pun samalah. Kenapa sama? Sebab dia pakai satu mol kan. Okay. Siapa tak dapat ni? 31.32. Dapat medium. Okay. Nak dapat 31.32 ni, and dia kita ambil satu mol. Okay. R adalah gas constant lah. 0.08206. Temperature 395. Tambah 273. 668. Okay. Volume dia 1.75. Okay, awak akan dapat yang ni. Nah, yang bawah ni samalah sebab dia punya temperature volume dia sama. So bila saya replace 31.32, yang ini zero lah sebab initially dia tak ada value lagi. Okay. So dekat sini 31.32 minus X. Saya bracket lah sebab tak nak bagi dia serabut. 31.32 minus X. Dan sini adalah X.
Okay. Alright. So kita nak cari apa ni? Cari KP. Okay. Kita kena selesaikan nilai X. Sebab kalau kita ambil gantian pada equilibrium ni, masuk terus dalam ni, dia tak menyelesaikan apa-apa. Siapa dapat nilai X dan dia nak share? Siapa dah dapat? Mari kita tanya. Jian Hong dah dapat ke nilai X? Cikgu, saya guna method yang lain. Saya cari nol dulu. Okay. Ya. Final answer awak berapa? Belum dapat. Kalau final dia tunggu sekejap. Okay. Boleh juga. Dah dapat final belum? Okay, tak apa. Sekejap lah. Siapa nak try nilai X kalau guna kaedah saya? Junhan dapat dah belum? X. Saya guna mo. Saya tak guna pressure untuk ni. Mo juga, okay. Okay, cari-cari dulu. Cikgu, 20.43. 20? 26.43. Bolehlah. Boleh. Boleh. 26 boleh. Sebab jawapan saya 25.9. Maksudnya 26 acceptable lah. Okay. Diterima. Okay. So bagi yang gunakan kaedah ini, okay, sebab saya dah buat yang ini. Right. So kita nak cari nilai X. So nak cari nilai X, okay, kita ada satu maklumat dekat sini, 32.4. Jadi kita akan ambil P total. P total ni adalah selepas reaction tu selesai kan. So kita akan gunakan yang ini. Ni kat sini sebagai P total pada keadaan equilibrium. So saya akan ambil P total sama dengan PCO tambah PCl2 tambah PCOCl2. Okay, apa pula ni? Bateri pula dah. 32.4 sama dengan 31.32 tolak X tambah 31.32 tolak X tambah X. So berapakah nilai X? Dapat 30.24. Betul? Okey, ganti nilai. Medium kalau kita guna mol tu dapat nak dekat juga medium. Kalau guna mol boleh juga, tapi last kali kena PVNRT balik kan? Sebab balik bila kita nak masuk nilai dalam nilai dalam ungkapan PV. X tu awak dapat mol? Guna mol macam kaedah yang pertama tadi. Yang macam Madam bagitahu yang tadi, yang awal. X tu dalam H2 awak, kalau X tu diberi mol ke tu dalam bentuk mol? Kan tadi Madam bagitahu kan yang Dia boleh saja. Okey. Saya dapat yang kalau guna mol, saya dapat 30.32. Boleh juga. Dia as long as awak dapat je. Dia 30.24. Kalau awak ganti nilai dalam KP, jawapan awak 26 juga saya terima. Itu je. Boleh?
Okay, cuba nak. Right, so katakan saya dapat nilai X yang ini. So saya akan gantilah. Ini adalah tadi X bahagi dengan 31.32 tolak X. So bila saya buat gantian, dia adalah 30.24 bahagi hasil tolak ni berapa ya? Awak tolak lah. Saya dapat 1.08 kuasa 2. So jawapan saya 25.93. Okay, saya dapat yang ini. Okay, sebabnya sekarang ni kita akan buat soalan dalam bentuk MCQ kan. MCQ tu multi choices question. Jadi dia akan ada pilihan A, B, C, D tu. Okay, awak pilih bila awak kira tu dia dah tak ada markah pada bahagian working. So awak kena pilih jawapan yang paling tepat sahaja. Kalau awak kira nilai dia macam awak dapat 26, so ambillah 26 jawapan dia. Nah, dia dah macam mana awak kira tu, saya okey saja. As awak dapat jawapan. Semua this is the method yang awak kena tahu juga. Okay, boleh? Tadi Junhan tadi dapat tak macam ni? Ashraf tadi dapat tak macam ni? 26. Ya. 25.8. Lebih kurang. Okay. 25.8. Dia yang merisaukan, let's say lah dia bagi 26, lepas tu 25.9, 25.8, 26.1. Ini akan jadi problem. Kalau distractor dia macam gini, kita tak tahu bila kita dia macam ni, dia tak boleh round off, dia kena kira exact numbers kan. Hopefully dia tak merapulah macam ni. Okay. Boleh ya? Yang penting adalah cikgu, awak kena tahu konsep bila masa nak extable. Ya. Tapi bagi condition ini ya, kalau saya guna decimals yang lebih banyak nanti dia pun akan tak sama value juga kalau dia letak begitu dekat. Itu jawapan. Karena biasanya saya tulis semua decimals di belakang. Dia maybe dia tak sedekat itu. You ambil dia final answer tu decimal saja selalunya. Tak apalah, that's why dia sebenarnya objektif ni dia sangat dia memang kita nampak objektif, we have first just choose one of the answer kan, tetapi dia punya risiko sangat tinggi. Once you have choose tu, dia dah tak ada dah another marks untuk working. Sebab tu saya nak awak buat camp buddy tu dengan kerap, so that awak boleh tengok pattern macam mana soalan tu, pattern dia nak jarak nombor macam mana. Okay, right, so yang ni kena try lah. Okay, next is cuba soalan nombor 10. Yeah. Yang tadi tu medium tu kotak square kat yang 31.32 tolak X. Okay, thank you. Square. Hati-hati lah yang ini. Ini pun kalau terlupa ni, objektif kan. Kalut-kalut terlupa letak tapi cek-cek ada jawapan dia. Distractor dia macam tu lah. Dia akan cari kesalahan. Contoh macam saya lupa letak tadi, saya dapat juga jawapan. Tapi jawapan tu ada dalam pilihan. Dia akan ambil tendency di mana student akan buat salah. Itu teknik buat soalan lah. Okay, next. Soalan nombor 10. Okay, cuba. Pas nombor 10, degree. Ada berapa masa lagi? Okay, nombor 10, cuba. Ammonium hydrogen sulfide decompose according to direction. Okay. If 50 grams of solid is placed in a sealed 5-liter container, what is the partial pressure? Okay, baca soalan. Dia bagi nilai KP. What is the partial pressure of ammonia and H2S at equilibrium? Siapa ada idea ni? Okay, cuba buat dulu. Nak pakai ice table ke tak payah pakai ice table ni? Okay, saya bagi masa awak cuba dulu. Dia nak pressure bagi ammonia dan H2S pada equilibrium. Awak ada KP. Lepas tu ada gram dan juga liter.
Madam. Ya. Yeah. Jawapan dia 84 tu. Bukan, cuba lagi. Tak apa, saya cuba tak apa, tak ada masalah, tak cuba. Lagi, lagi, lagi. Dia kadang-kadang ada soalan, ada information yang kita tak perlu guna pun sebenarnya. Dia jadi distractor saja. Dia nak pakai unstable pun boleh ni, tapi tak pakai pun tak apa. Okay, siapa nak cuba? Mana Ashraf, dah siap belum? Aidil? Saya sebut beberapa nama je lah yang selalu bertanya, yang lain senyap-senyap ni. Siapa? Syamim? Nisa? Ha, tiba-tiba dah terlef habis dah. Wan Shanji, mana Wan Shanji? Tak nampak pun. Madam, kita boleh guna PV equals to NRT ke, madam? Macam tak perlu, tapi awak dapat tak? Kalau awak guna, dapat tak? Macam tak perlu. Lagi-lagi, siapa nak cuba? Shanji mana? Puan Shanji. Ya, madam. Siap-siap Kira. Siap lagi. Okay. Cikgu. Ya. 0.5 Tunggu sekejap. Kosong tu betul dah? Kosong point? Dengar suara dekat belakang tadi? Lima kosong lapan dua enam tujuh tiga lima lima satu. Panjang sangat tu bukan? Terima kasih. Okay. Cuba lagi. Lagi-lagi. Madeline. Iqbal mana Iqbal? Auni. Cuma masih cuba ke? Cepatlah, so, saya nak seorang sebut yang betul. Lepas tu saya akan explain. Mana Junhan, cepat. Selamatkan. 0.33. Ha, betul. Thank you. 0.33. Junhan buat macam mana? Sebab partial pressure of gas itu depends on number of mole of gas kan. Then dalam equation itu itu reactant gas ratio amonia dengan hydrogen sulfide sama satu ke satu. Jadi partial pressure of the reactant will of ammonia and hydrogen sulfide will be the same because the number of mole of ammonia and hydrogen sulfide will be the same. Okay. So macam mana dapat kosong boleh tiga kan? Then Kp equal 0.11. So partial pressure of ammonia times partial pressure of hydrogen sulfide will be 0.11. Then okay, the partial pressure of both of them are the same. So just dia sama lah. Square root. 0.11 tu dapat macam mana? 0.11 tadi dapat macam mana? Square root 0.11 dapat partial pressure 0.11 of ammonia. 0.11 tu ambil mana? OKP tadi. Yang partial pressure of hydrogen sulfide. Alright, thank you. Betul lah tu. Okay. Okay, thank you Junhan. Betul Junhan buat tadi. Okay, nilai solid dengan, guna pen lain pula. Solid-solid dengan ni, dia tak digunakan pun sebenarnya. Dia boleh buat macam ni saja. Because KP sama dengan
Eh, ni tak guna kan? So, kita ambil dua ni saja. Kp sama dengan pressure bagi NH3 dengan pressure bagi H2S. Okay. Right. Disebabkan dia adalah bahagian produk. So apabila kita buat I stable. Eh, kenapa saya stable ke sini? Tengok. Okay, bila kita buat I stable. ICE dia. NH4HS dengan ammonia dan juga H2S. Okay. Dia tak ada nilai lah kalau dia kosong-kosong, dia produk kan. So dia punya perubahan adalah X dengan X. So dia akan dapat X dengan X. So dia adalah X sahaja. Kalau solid ni kita ignore kan. Okay, I stable dia adalah X dengan X. So Kp 0.11 sama dengan X dengan X, iaitu X kuasa 2. So boleh cari nilai X. X tadi yang Junhan buat lah, square root kan 0.01 tadi, 0.01. So dapatlah 0.33. Okay. Therefore, pressure bagi ammonia dalam keadaan equilibrium kan. Inilah EQ ni untuk equilibrium. Sama dengan X, iaitu 0.33 atm. Same goes to H2S, iaitu X 0.33 atm. Okay, macam tu saja. Dia simple saja, tetapi solid dengan semua tu dia distraction untuk kita. Kita sebenarnya dalam I stable, kalau solid kita letak dash-dash, kita tak guna pun. Okay, right. Apa lagi tak? Okay, masa tinggal berapa lama dah kita buat kelas ni? Saya jam pun tak pakai. Tinggal berapa masa lagi ni? 12.42. Okay. Alright, so next is saya nak masuk degree dissociation, tapi yang ini panjang lagi. Ada sikit lagi pun sebenarnya. Cuma calculation dia banyak. Tak apalah, next class lah. Tak nak bebankan banyak sangat. Okay, so setakat tu saja. Kita buat conclusion dulu untuk hari ini. Okay, hari ini masuk apa? Hari ini yang pertama dah masuk 6.1, dah explain bahagian 6.1. Okay, untuk 6.2 adalah tadi dah define homogeneous dengan heterogeneous. Okay, awak dah boleh menulis ungkapan KC dan KP. Ingat kalau dia adalah gas, dia boleh buat both KC dan juga KP. Kalau dia aqueous, dia hanya boleh buat KC saja. Solid dengan liquid, abaikan. Okay. Kemudian menggunakan formula Kp sama dengan Kc RT delta N. Okay, kita nak contohnya dia bagi Kc, dia suruh cari Kp. So hubungannya adalah menggunakan formula C. D, calculate Kc dan Kp yang wujud dalam keadaan equilibrium. Okay, kalau kita nak tahu keadaan equilibrium, kita baca je at equilibrium, dia bagi given numbers tu. So itu adalah equilibrium. Okay, at the same time saya ajar juga mengira not in equilibrium. Okay, not in equilibrium caranya adalah kita gunakan I stable untuk bantu kita cari nilai equilibrium dan juga changes dia. Okay, seterusnya next class hari Khamis, kita dah memang tak buat lab dah kan. Jadi hari Khamis saya akan habiskan degree dissociation, nak kira nilai Q dan boleh habiskan terus sampai 6.3. Okay. Boleh setakat itu? Okay, boleh nak? Right, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ada apa-apa lagi ke nak tanya? Sekejap, saya nak end dulu. Ya, nak tanya apa? Gerak-gerak tu.